Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum guys, welcome to Haris Creation Channel. Bantuan RM500 untuk B40 dan penerima BPR mulai Jun 2021. Pada 17 Mac 2021, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bantuan tambahan RM500 untuk B40 dan penerima BPR melalui program Pemerkasa. Program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi atau Pemerkasa telah diperkenalkan bagi membantu golongan B40 yang masih terjejas ketika PKP ini yang berumur 21 hingga 60 tahun. Bantuan khas tambahan RM500 ini akan diberikan kepada penerima bantuan prihatin rakyat BPR yang berpendapatan RM1000 dan ke bawah dan juga mereka yang telah kehilangan punca pendapatan. Berikut adalah syarat kelayakan yang telah diumumkan. Pertama, bantuan tunai sebanyak RM500 secara one-off diberikan kepada golongan B40 yang telah hilang pendapatan. Kedua, bayaran tambahan sebanyak RM500 diberikan kepada penerima BPR yang berpendapatan RM1000 dan ke bawah. Ketiga, penerima berumur 21 hingga 60 tahun. Keempat, tidak melibatkan proses pendaftaran permohonan. Kelima, pengesahan kehilangan pendapatan dan semakan silang akan dibuat melalui sistem LHDNM, KWSP dan Perkeso. Tarikh bayaran RM500 untuk B40 yang hilang punca pendapatan dan penerima BPR yang layak ini dijangka akan disalurkan mulai bulan Jun 2021 ke akaun penerima masing-masing. Cara memohon bantuan Pemerkasa. Untuk bantuan ini, tiada proses permohonan dan pendaftaran perlu dibuat. Sebaliknya, kerajaan akan membuat pengesahan kehilangan pendapatan dan semakan melalui sistem LHDNM, KWSP dan Perkeso. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.